Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, terutama untuk pecinta tanaman hias. Kali ini Kucop Channel akan coba berbagi informasi mengenai berbagai macam tanaman hias yang sedang ngehit dan harganya selangit. Di sini kami ditemani oleh Mas Anto dari Lili Nursery akan memberikan berbagai macam informasi tersebut dari harga, jenis, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita tunggu Mas Anto yang sebentar lagi datang menjelaskan berbagai hal tentang tanaman hias yang sedang ngehit. Ini apa, Mas? Itu Florida Ghost. Florida Ghost. Florida Ghost. Sama main ya? Ini Anthurium jari. Anthurium jari. Oke, Anthurium jari. Oke. Tadi yang Monstera mana, Mas? Monstera itu. Ini Monstera Borghesiana. Monstera Bor Borghesiana. Terus kalau yang ini. Ini Philodendron Dark Lord. Philodendron Dark Lord. Dark Lord. Harganya berapa, Mas? Ini harganya segini 200.000. 200.000. Iya, 200.000. Terus yang top lagi mana? Yang top lagi. Ini Philodendron Squamifero. Philodendron Squamifero. Iya, harganya? Ferum. Iya. Harganya? Harganya ini 450. Sekitar 450.000 rupiah. Terus yang wah lagi, yang agak lumayan. Ini Black Cardinal. Black Cardinal. Iya. Black Cardinal. Harganya? Black Cardinal ini kisaran segini 300.000. 300. Itu Black Cardinal dari kelas apa tuh, Mas? Pilo juga. Pilo, masih satu kelas dengan Pilo. Terus yang ini sama. Terus ini ya, ini Pilo Red Kongo. Red Kongo, iya. Kongo Afrika. Iya. Kongo Afrika. Harga kisaran? Ini harga kisaran 200.000. 200.000 rupiah. Banyak banget ya? Iya. Buset dah. Ini Pilo Dendrum Bipennifolium. Philodendron Bipennifolium. Harganya kisaran? Violin. Iya, nyebutnya ini. Nyebutnya violin. Ini harganya kisaran 300.000 ini. 300.000 rupiah. Terus ini berarti yang ada di sini kebanyakan kelas philo. Kelas philo. Terus ini apa nih? Anthurium. Oh, itu anthurium apa tuh? Philodendron Mexicanum. Philodendron Mexicanum. Iya. Harga? Harga ini 400. 400.000 rupiah. Terus. Terus ini, ah ini yang udah kebentuk. Yaitu. Ini Philodendron Astantum Sword Silver. Namanya susah. Philodendron Astantum Sword Silver. Sword Silver. Harganya? Ini kalau udah ngebentuk daunnya gini, ini 500.000. 500.000. Masya Allah. Keren-keren amat. Ini sama yang belum ngebentuk tapi. Ini kalau segini 250. 250. Sama kayak yang ini ya? Sama. Iya sekalian. Itu anthurium apa? Iya, ini juga Philo tapi dari keluarga Monstera ini. Philo dari keluarga Monstera. Iya, ini Pinati Patita. Pinati Patita. Iya. Ini aslinya dari tumbuhan mana sih, Mas? Ini lokal apa? Rata-rata sebenarnya lokal ya. Lokal. Nggak tahu asal usulnya dari awalnya, cuman ini kan di kebanyakan di hutan-hutan tropis di Indonesia. Oke, siap. Harga berapa itu? Ini harga 700.000. Masya Allah. 700.000. Oke, terus yang kesini, Mas? Ya, kalau ini Philo Totol atau Philo Totol atau Red Witch. Red Witch. Iya, Red Witch.
Harga? Ini harga 200.000. 200.000 ya, cukup lumayan lah. Untuk terus ke sini, ini apa nih? Ini semua bibitan filo. Bibitan filo. Florida Ghost. Ini bibitan filo. Terus ini kalau yang ini apa nih? Suamiferum. Ini ID-nya sebenarnya masih simpang siur ini, tapi sementara namanya ini Philodendrum elegans. Philodendrum elegans. Iya, harga? Harga belum mau dijual belum dulu. Belum dijual dulu buat pembibitan. Buat pembibitan. Siap, dah. Terus apa lagi nih? Adenium. Ini bukan. Aglonema. Oh, aglonema. Ini aglonema. Harga standar ya itu, harga Maya. Harga standar. Yang mahal. Kali ini sama. Ini sama Borgisiana tadi. Borgisiana, ini Borgisiana. Betul. Kalau ini pilo juga ini. Pilo. Ini Tetrasperma vertusa. Tetrasperma vertusa. Iya, harga kisarannya berapa, Mas? Kalau udah segini ya 300.000 ini. 300.000-an. Iya. Lumayan. Kalau ke sono mungkin sudah biasa ya. Iya. Ini apa nih, Mas? Nah, ini. Aglo bibitan aglonema. Ini sama juga pilo ya? Bukan. Ini pilo ya, ini pilo Flobe ini. Pilo Flobe. Iya. Masih berapa duit tuh? Ini kalau diduitin kisarannya 700. Rp700.000. Kalau ini lokal ya, biasa ya. Ini bromelia, keluarga. Oh, ini bromelia, yang bromelia. Iya. Per potnya berapa nih, Mas? Pot harganya berkisar antara 75.000 sampai 250.000. 75 sampai 300 200. 250. Oh, ini apanya nih? Itu bunganya. Oke. Nah, ini Monstera Deliciosa. Monstera Deliciosa. Iya, betul. Harganya? Ini 2 daun gini 200.000. 2 daun 200.000 Deliciosa. Deliciosa. Kalau ini apa ya, Mas? Ini Placentarium. Placentarium. Ini Placentarium. Piro, Mas? Ini segini 150. 150 masih standar. Nah, ini nih. Super, apa tuh, Mas? Ini sama tadi, ini yang indukan dari Philodendron Red Sweet. Oh, itu indukannya? Iya, betul. Oke lah, kalau begitu. Terus ini Philodendron Majestic. Majestic, kayak nama Jakarta aja, Majestic. Iya, itu Majestic ini. Majestic, berapa tuh? Ini 500. 500, keren. Nah, ini nih, super. Itu Anthurium Jemani Sawi. Anthurium Jemani Sawi, bibitan ya? Indukan ya, apa? Indukan. Ini, indukan kalau ada yang beli ya dilepas. Oh, indukan kalau ada yang beli dilepas. Kisaran berapa juta tuh? 2 juta. 2 juta, Bos. 2 juta. Mantap, duitnya banyak. Ini baru itu jadi masih baru pindah tanam. Ini apa namanya, Mas? Ini Alocasia Golden New Guinea. Alocasia Golden New Guinea yang far. Yang far. Iya, betul. Ini dijual juga? Ini belum karena belum seger. Oh, gitu. Tapi kalau seandainya dijual berapa ini duit tuh? Kisaran segini bisa 10 juta. Astagfirullahalazim. 10 juta, Bro. Iya. Maaf dah, gua taunya di elektronik. Enggak ngerti. Nah, ini sama ya. Ini Philo Erubescan. Philo Erubescan. Iya. Ini 100.000. 100.000 harga standar. Ya. Iya. Philo. Ini sama bos kita nih. Amin. Oh, ini apa, Mas? Yang tadi nih janda kembang. Itu janda bolong. Oh, ini nih yang janda sebenarnya, bolong. Sebenarnya rada risih kalau nyebut janda bolong. Ini namanya sebenarnya Monstera Andonsoni. Oh. Jadi tapi yang biasa. Yang biasa. Iya, bukan yang far, paling kecebres ini. Iya. Fluorosis. Iya. Kalau pasaran yang biasa ya ini ya. Biasa ini berapa biasa, duit ini? Tapi ini bisa 100.000. 100.000-an ya. Jadi namanya Monstera Andonsoni. Andonsoni Monstera Andonsoni. Jadi janda bolong itu karangan orang Indonesia aja. Iya. Kalau ini apa nih? Kalau ini dari keluarga
Syngonium. Syngonium. Iya betul. Bentuknya talas bukan sih? Bentuknya enggak, dia enggak berumbi. Dia enggak berumbi. Hmm. Ini Maria Alusian. Maria Alusian. Iya. Terus ini Polem Alusian. Polem Alusian. Tapi satu kelas ya? Satu kelas sama masih Syngonium. Ini Triking. Triking. Oke, sekarang. Ya, yang tahu aja, yang nggak tahu ya. Lah ini aneh nih. Ini masuknya si Peperomia Pepaya. Peperomia Pepaya. Peperomia. Peperomia. Iya, ini pepaya. Tapi varnya hilang ini. Biasanya ada yang var kuning dia. Maksudnya var itu apa sih? Var itu corak. Oh, corak. Var itu corak. Iya. Ini aglonema. Ini aglonema groin. Ini lagi dibibitin. Iya betul. Oh. Terus ini Philodendrum Mercy. Philodendrum Mercy. Iya. Betul. Dijual juga. Ini 5 daun. Iya. 5 daun berapa duit? Ini 1.300.000. 1.3. Oke. Wah, ini mahal nih. Ini apa? Terapi sih. Itu apa itu, Mas? Ini itu dragon tail yang var kuning. Kalau dia maksudnya epiprenum. Epiprenum. Pasarannya? Kalau segini udah bisa 700. 700. Masa kalau yang ini Citrus Sperma ini juga pilo juga. Alokasia ya maksudnya. Alokasia ini Citrus Sperma Merkuri. Merkuri. Ya. Itu per daun ya? Citrus. Ya bisa per daun, bisa tergantung sih. Kalau berapa juta? Kalau ngitung per daun enggak sih, enggak sampai itu, paling sejuta. Kalau ini apa nih? Ini sama yang tadi, apa yang Majestic tadi? Oh. Majestic. Kalau ini Philodendrum Gloriosum Dacom. Iya, Philodendrum Gloriosum. Gloriosum Dacom. Dacom. Harganya? Harganya ini di 3 juta. 3 juta 3 daun? Iya. Astagfirullahalazim. Masyaallah. Yang sabar ya. Yang sabar ya, saya mah cuma review doang. Ini apa nih? Ini Philodendrum Microstictum. Microstictum. Segini ya 200.000. 200 masih harga keluarga lah. Ya, nah, ini yang kayak daun sirih itu sampingnya, daun sirih. Sampingnya ini Philodendrum. Nah, ini Philodendrum Melanocrisum. Philodendrum Melanocrisum. Harganya berapa tuh? Ini kalau segini 250. 250.000. Wah, sampean duitnya banyak Mas ternyata. rese. Aduh. Terus ini maksudnya ini sebenarnya ada yang sebagian bilang pilo, tapi ada sebagian bilang berpendapat dari Syngonium. Jadi ini maksudnya sebenarnya kalau lihat dari itunya pilo. Kalau pilo. Lihat dari merambatnya. Merambatnya pilo. Jadi pilo itu intinya merambat ya? Iya, ya enggak juga sih. Philodendron ada yang kuat enggak. Sebenarnya tetap merambat, cuman karena dia ruasnya pendek jadinya kelihatan enggak merambat gitu. Tapi kalau yang panjang-panjang gini ya pasti merambat. Ini Chia Pens. Iya, Chia Pens. Berapa kisarannya tuh? Kalau ini 100.000. 100.000 harga standar. Ya, harga standar murah meriah. Kalau nah, ini Philodendrum Mayoi. Mayoi. Iya. Uh-huh. Ini Mayoi ini sekitar 50.000. Kalau ini Painted Lady. Painted Lady. Iya. Harganya? Harganya ini 200.000. Astagfirullahaladzim, dapat beras berapa liter itu? Terus ini Philodendrum Silver. Philodendrum katanya Silver. Ya, katanya silver, tapi ini varnya? Apa itu? Philodendrum juga, tapi silver yang ini, yang lokal dari Gunung Salak. Oh, Bogor. Gunung Salak Bogor. Betul. Ini asli dari Gunung Salak Bogor, ini saudara. 50.000 daripada ke Gunung Salak, mendingan beli di sini. Jauh. Nah, ini apa nih? Kalau ini Philodendrum Pinnatividum. Pinnatividum, pilo tetap ya? Iya, tetap pilo. Harganya? Pinnatividum ini harganya lumayan 300-an. 300-an untuk ukuran segini ya. Iya. Terus apa lagi? Nih saudara, ini bukan tanaman ya. Kirain saya dulu tadinya tanaman itu. Nah,
Nah ini nih mas, nih. Ini itu monstera masuknya. Monstera. Tapi bukan ini. Ini monstera ini apa? Lupa aku namanya. Tapi harganya berapa? Ini jutaan. Jutaan bro? Ini bisa 1,5. 1,5 juta iya. Monstera. Tapi lupa namanya. Nanti dikirimin lah lewat email. Nah, ini nih yang Corsiva. Corsiva. Di Corsiva. Yang ini namanya di Corsiva, harganya udah 1,5 JT. Iya. Nah, ini. Nah, ini bibit nih. Ini bibitan. Ini maksudnya Syngonium. Syngonium bibitan. Ya, bibitan dari Shangri-La. Shangri-La. Iya. Shangri-La itu daerah mana? Shangri-La itu hotel itu. Ini belum dijual ya? Ini belum, masih belum bibitan. Masih bahan. Ini kalau segini ini udah 150.000 kalaupun dijual. Iya, terus mohon maaf kalau yang itu nanti dulu dah, nunggu berduit. Ini apa, Mas? Yang mana? Nih. Ini sebenarnya bibitan dari Philodendron Squamiferum. Oh, masih bibitan ya? Iya, betul. Tapi kalaupun dijual berapa tuh? Kalaupun dihargain? Ini. Iya, kalau segitu paling dijual masih di kisaran 40 ribuan satu daun. Iya betul. Masya Allah. Kalau ini masuknya ke epiprenum, epiprenum manjula. Manjula, epiprenum manjula. Iya. Itu tanaman dari Indonesia asli. Ini Indonesia asli. Indonesia asli. Harganya kisaran piro? Ini kisaran segini itu 50 ribu. 50 ribu. Nah, ini yang paling saya menarik nih. Nah, ini. Nah, ini dia nih. Ini gambar wayang. Calathea, iya, Calathea. Calathea. Tapi latinya enggak tahu. Latinya enggak tahu. Kalau sebenarnya Calathea merak ini. Calathea merak. Ya, ya, bisa tinggi sampai 1,5 meter. Tingginya kalau bisa sampai 1,5 meter iya, kalau tanahnya subur. Ngerumpun ya dan ini harganya? Ini segini 100.000. 100.000. Iya, dah. Oke, kalau begitu. Mantep. Nah ini. Ini masuknya juga di apa ini? Amridium. Amridium. Tapi itu apa namanya? Antorium bukan? Pilo juga ini. Pilo masih pilo. Iya, pilo. Ini Amridium. Ini hitungnya berapa duit? Ini 200. Ini apa? Ini 400.000. 400.000? Iya. Cuma 2 daun? Iya. Astagfirullahalazim. Kalau mau daun banyak tambahin daun pisang. Ini? Ini ini pelu juga. Pilo. Tapi persilangan antara Atabapon sama Atabaponsis sama Bilieti. Bilieti. Bilieti itu kalau kita lebih populer tabel busi. Enggak tahu dah persilangan antara keduanya dan ini. Harganya? Ini harganya di 500.000. 500.000. Iya. Aduh, saudara pemirsa. Begitulah kira-kira. Iya, betul. Ini Syngonium auritum. Syngonium auritum. Iya, varnya kuning. Iya, varnya kuning, variasi warnanya kuning. Harganya piro, Mas? Harganya ini 500.000. 500.000. Alhamdulillah. Udah sedikit lengkap. Semoga review ini bermanfaat untuk para pecinta tanaman hias. Siapkan dana yang lumayan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.